Oke teman-teman, setelah berdoa bersama dibawa pulang, dan rangkaian yang terakhir adalah ini, berdoa lagi guys, biar diberikan rezeki yang berlimpah. Tapi ini adatnya di sini dibawa di belakang rumah atau di sumur guys. Ya, berdoa di mana saja tempatnya, yang penting niatnya yang benar. Oke, kita lanjut sampai habis. Sekian review singkatnya. Salam dari pejuang silaturahmi. Terima kasih. Dadah.